bagi bapak, ibu, saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi, 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung Kris seperti GoPay, Dana, OVO, BCA Mobile, Permata Mobile X untuk memberikan persembahan dengan cara men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudaraku terkasih, jemaat GSKI Pluit. Shalom. Shalom. Haleluya, pastikan kekuatan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan tetap menjadi bagian setiap kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudaraku, saya mengajak kita semua bahwa hidup kita di hadapan Tuhan kami datang di hadapan-Mu Bapa, menghampiri Bapa di takhta kekudusan-Mu. Kami berterima kasih kepada Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, yang terus merahmati kami dengan kasih setia-Mu yang besar, merahmati kami dengan berkat-Mu yang luar biasa, anugerah dan cinta-Mu yang tidak pernah habis di hidup kami. Dan hari ini, pagi ini kami ada semua karena kekuatan kuasa-Mu yang turut bekerja dalam hidup kami, yang menjadikan kami ada sampai saat ini. Syukur kami persembahkan bagi-Mu Bapa, sebab Engkau pribadi yang sangat berlayak untuk menerima semua pujian, syukur dan hormat kami. Engkau pribadi yang sangat berlayak untuk kami sembah. Engkau pribadi yang sangat berlayak untuk kami layani. Sepanjang umur hidup kami, izinkan semua kami mengenal-Mu lebih lagi, menyembah-Mu lebih lagi, memberikan hidup kami tanpa batas bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, nanti dan sampai selamanya. Kami akan terus bawa hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya ku memilih saja dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya ku mengikat janji melayani-Mu saja. Walau suka, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Mari kembali Bapak Ibu Saudara nyanyikan. Setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau
setiap hari. Kami terima anugerah-Mu Bapa. Oh,
satu-satunya tujuan kami, pelabuhan kami hanya di dalam Engkau. Yesus Tuhan, syukur bagimu, syukur buat semua berkatmu, syukur buat limpah anugerahmu dalam kami, syukur Tuhan untuk kesetiaanmu, belas kasihanmu, pengampunanmu bagi kami. Semua peristiwa hidup yang Tuhan izinkan kami jalani, kami hadapi dengan kekuatan-Mu. Bijaksana, Engkau Tuhan yang sangat tepat dengan semua keputusan-Mu. Dan kalimat yang ada pada kami rasanya terbatas untuk kami menyampaikan rasa syukur kami yang begitu dalam dari batin kami untuk Tuhan kami, Tuhan yang hidup, majikan agung kami yang kami layani. Kami mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih, syukur jika kami semua boleh ada di sini. Kami rindu tenggelamkan kami di hadirat-Mu Bapa. Dan kami rindu ada perjumpaan secara pribadi setiap kami dengan Tuhan kami yang hidup. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka persekutuan kami bersama dengan-Mu, ya Maharaja Agung. Haleluya. Amen. Bapak Ibu, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita pasti mengasihi Tuhan. Amin Bapak dan Ibu. Itu yang menjadikan kita terus memilih untuk mencari Dia. Itu yang membuat kita terus ada hanya untuk Dia. Mari bersama Bapak dan Ibu, saya mengajak kita nyanyikan. Ku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku.
segenap jiwaku dan kekuatanku. Karena kau lebih dulu mengasihi diriku, sekarang ku mau membalas tulus kasihmu. Kembali nyanyikan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku dan kekuatanku. Karena kau lebih dulu mengasihi diriku, sekarang ku mau membalas tulus kasihmu. Sepanjang hari hidupku, sepanjang hari hidupku bersuka di dalammu. Selalu kau katakan kesetiaanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Puji, hormat, dan syukur ku persembahkan. Sama-sama. Lebih lagi aku duga
Saudaraku, setiap waktu sejak ku
setiap waktu. Sejak ku hidup di bumi sampai di surga. Kekuatan kebenaran firman Tuhan. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Firman-Mu-lah yang menuntun kami dalam kehidupan kami, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu sungguh-sungguh merupakan firman-Mu, keluar dari isi hati-Mu. Dan firman ini berkuasa untuk mengubah kami, untuk menuntun kami di jalan yang benar, untuk menguduskan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus itu? Dulu Tuhan Yesus bertanya pertanyaan ini dan orang-orang menjawab, oh, Yesus adalah Elia, Yohanes Pembaptis atau salah satu dari para nabi. Kalau saat ini banyak orang mengatakan Yesus itu orang baik atau Yesus itu guru yang baik. Tapi saya mengajak kita untuk belajar tentang siapa Yesus itu dari sabdanya sendiri. Karena dia sudah menggambarkan siapa dia dan apa tujuannya datang ke bumi ini dalam 7 perkataan akulah, atau dalam bahasa Inggris I am, dalam kitab Injil Yohanes. Sekarang kita mulai dari yang pertama, akulah roti kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita baca berita atau mendengar berita belakangan ini di beberapa daerah di Indonesia kembali muncul kasus stunting. Tahu stunting enggak? Stunting itu adalah gangguan pertumbuhan pada anak yang terjadi akibat kurangnya asupan gizi baik dalam waktu panjang, saudara. Anak yang stunting itu kelihatannya jauh lebih pendek dibandingkan teman-temannya. Berat badannya kurang, kemampuan otaknya juga kalah dibandingkan dengan anak-anak yang normal. Nah tentu kita gak mau anak kita stunting. Ya, kalau saudara-saudari yang masih muda, pasti gak mau dong anaknya stunting gitu ya. Karena itu kita pasti mau anak-anak kita memperoleh gizi yang baik sejak dini, sejak masih bayi. Ya, memang karena anak-anak stunting itu banyak terjadi ya kasusnya di keluarga-keluarga yang secara ekonomi berkekurangan. Habis mereka punya uang sedikit bukannya dibelanjakan untuk makanan yang baik untuk anaknya, malah dibelikan rokok sama bapaknya. Ya gimana gitu kan? Sebaliknya Bapak Ibu, kita juga tahu bahwa kalau kita mengonsumsi makanan yang tidak sehat, seperti terlalu banyak gula, terlalu banyak lemak, ya karena makannya junk food terus. Akhirnya kita jadi apa? Obesitas. Ya, berat badannya jadi jauh di atas normal akibat penumpukan lemak. Dan obesitas juga berbahaya dalam jangka waktu panjang, bisa jadi sakit jantung, bisa darah tinggi, bukan darah rendah gitu ya, darah tinggi. Nah, jadi ini keadaan ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan orang, you are what to eat, you are what you eat, itu benar. You are what you eat. Maksudnya apa? Kondisi tubuh kita adalah hasil dari yang kita makan. Kalau kurang gizi jadi stunting, terlalu banyak kalori jadi obesitas. Ya. Sebagai orang yang bertanggung jawab, tentu kita hendak memperbaiki kesehatan kita dengan memperhatikan apa yang kita makan, Bapak Ibu. Makan makanan yang lebih sehat. Nah, makan makanan yang sehat itu penting bagi tubuh kita, karena kita membutuhkan makanan untuk hidup. Tapi, yang terpenting apa adalah apakah kita mengenal sumber makanan rohani yang kekal. Dialah Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya, kita akan membaca Yohanes 6 di sini, tapi sebelum bacaan Alkitabnya, saya berikan dulu latar belakangnya. Yohanes 6 ayat 1-15 mengisahkan suatu kisah yang sangat terkenal. Ya, di sana orang-orang banyak berbondong-bondong mencari menemui Yesus, karena Yesus didengar banyak membuat mukjizat, jadi banyak orang ingin mendengarkan dia. Maka Yesus pun mengajar mereka. Orang yang banyak sekali jumlahnya itu diajar oleh Tuhan Yesus dan waktunya sangat lama. Nah, setelah hari mulai malam, dia panggil murid-muridnya, kasih mereka makan dong, kata Yesus. Ya, tapi sulit, bagaimana bisa memberi mereka makan? Tempat itu terpencil, namanya Tabga kalau sekarang ya Bapak Ibu, kalau pernah ke Israel, daerah itu namanya Tabga. Nah, kalau ada toko untuk membeli makanan pun, mana cukup buat orang sebanyak itu. Laki-lakinya ada 5.000 orang, belum perempuan, belum anak. Jadi mungkin ada 15.000 orang Bapak Ibu. Kalau kita belikan roti aja, roti ya yang zaman sekarang harganya 10.000 satu, artinya kita butuh uang berapa? 150 juta. Ya, murid-murid Yesus juga tidak ada uang segitu banyak, Bapak Ibu. Nah, akhirnya Andreas datang membawa seorang bocah kecil yang membawa bekal dibawakan oleh mamanya, ya. Apa isi bekal anak itu? 5 roti dan 2 ikan, ya. Tuhan Yesus melihat ini cukup. Lalu dia buat mukjizat sehingga 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk mengenyangkan orang yang belasan ribu itu. Bahkan berlebih. Nah,
Apa yang terjadi setelah itu? Orang-orang pun kagum. Wah, ini hebat sekali nih. Kagum mereka semua. Ayo kita jadikan dia raja kita. Karena mereka pikir, wah, bersama dia nih, Yesus ini, hidup kita terjamin. Makanan selalu ada buat kita. Ya, zaman itu banyak orang miskin, Bapak Ibu, di Israel. Jadi mereka senang sekali kalau makanan tersedia dan berlimpah. Tapi begitu tahu mau dijadikan raja, apa yang dilakukan Yesus? Mau enggak? Enggak, dia malah menyingkir, dia malah pergi. Udah orang-orangnya, dia meninggalkan orang-orang itu di waktu malam, ya, karena dia tahu menjadi raja seperti yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi itu bukan misinya. Ya, maka dia menyeberang bersama dengan para muridnya ke Kapernaum. Tapi begitu orang-orang itu bangun pagi-paginya, dia lihat Yesus di mana. Oh, nyebrang. Ayo kita juga nyebrang, naik kapal, ngikutin Yesus juga. Ya, sampai mereka menemui Yesus di Yohanes 6 ayat 25. Mari kita baca Yohanes 6 ayat 25. Saya bacakan dari Terjemahan Baru edisi kedua. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Ya, Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang kau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya roti dari surga." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang itu mencarinya karena mereka ingin memperoleh makanan jasmani lagi. Mereka merasa, wah, kebutuhan jasmani kita bisa dipenuhi oleh dia. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu bekerja, jangan untuk makanan yang dapat binasa, seperti roti yang tadi kamu makan. Ya. Tapi ini jangan ditafsirkan lalu, oh, kita harus berhenti bekerja, kita harus melakukan kaul kemiskinan dan masuk biara gitu ya. Bukan begitu. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah fokusmu kemana? Fokusmu makanan yang bisa binasa yang sementara ini atau makanan yang sampai kepada hidup yang kekal? Kalau kita mau makanan yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal, itulah yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya lah satu-satunya sumber makanan rohani yang kekal. Tadi kita baca, dia menyatakan dirinya sudah disahkan oleh Allah Bapa sebagai sumber dan saluran berkat itu. Dia mengatakan, aku telah dimeteraikan. Perhatikan, telah dimeteraikan. Ini kala lampau Bapak Ibu, past tense. Kalau dalam bahasa Yunani namanya aorist active indicative. Oleh Allah Bapa. Jadi dia sudah dimeteraikan pada saat dia turun ke bumi. Jauh sebelum dia disalib Bapak Ibu. Dia sudah dimeteraikan. Jadi gak mungkin tidak ada waktu di mana dia belum sempurna. Dan setelah dia disalib baru sempurna, baru disahkan jadi Tuhan. Gak ada itu. Sejak dia berkata, di situ dia mengatakan, aku sudah dimeteraikan. Aku sudah disahkan menjadi sumber berkat itu. Dia mengatakan, aku ini selalu sempurna dari kekal sampai kekal. Aku ini selalu Allah dari kekal sampai kekal. Tidak ada waktu di mana aku itu bukan Allah. Karena aku sudah dimeteraikan dari sananya.
Lalu orang-orang Yahudi itu bertanya, ya oke, apa yang harus kami kerjakan supaya Allah berkenan dan kami bisa memperoleh berkat kekal itu? Di ayat 29 tadi Tuhan Yesus berkata, pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah Bapa hanya satu, apa tuh? Percaya padaku. Kamu gak butuh bekerja apa-apa, cukup satu hal, percaya. Percaya saja sama aku. Nah, Bapak Ibu, apa sih kesalahan besar yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di sepanjang zaman? Mereka suka mencari perkenan Allah melalui perbuatan, bukan iman. Mereka mengajar bahwa manusia itu memperoleh keselamatan karena berbuat baik. Percaya aja gak cukup, harus berbuat baik. Itu kesalahan besar, Bapak Ibu. Karena kesalahan itulah yang dibuat oleh orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus. Mereka berpikir, kami sudah melakukan Taurat. Kami orang Farisi, ahli Taurat. Wah, kami melakukan Taurat sepanjang hari. Semua dalam segala kehidupan kami. Ya, baru orang lewat aja dicium, bau Taurat. Gitu ya. Wah, Tuhan pasti bangga atas kami. Tuhan wajib menyelamatkan kami. Tuhan wajib membawa kami ke dunia yang akan datang. Karena kami pantas, kami layak, kata mereka. Tidak, Bapak Ibu. Tentu tidak. Karena Allah tidak wajib menyelamatkan siapapun dari api kekal. Emangnya Allah wajib? Enggak. Allah tidak wajib menyelamatkan siapapun dari api kekal. Tidak tergantung betapa baiknya orang itu. Yang namanya keselamatan itu murni anugerah Allah, Bapak Ibu. Anugerah pemberian cuma-cuma. Dan Tuhan Yesus sudah berkata tadi, cara untuk memperoleh anugerah itu cuma satu. Apa? Percaya padaku. Udah itu aja. Percaya padaku. Aku diutus Bapa karena akulah yang telah dimeteraikan olehnya. Bukan dengan perbuatan apapun. Tidak bisa. Pak, lalu bagaimana dengan yang ditulis oleh Yakobus? Katanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Nah, Bapak Ibu. Yakobus tidak bermaksud mengatakan bahwa perbuatan yang membenarkan seseorang. Enggak. Tapi Yakobus ingin meluruskan pendapat bahwa orang yang beriman tidak harus berbuat baik. Itu aja. Yakobus berkata, kalau imannya sejati, tidak mungkin tidak disertai perbuatan baik. Tanpa perbuatan baik, orang itu imannya mati. Dengan kata lain, tidak punya iman sejati. Jadi perbuatan baik itu buah iman. Jangan dibalik. Kalau kita beriman, maka kita berbuat baik. Jangan dibalik. Oh, kita harus berbuat baik supaya kita dibuktikan beriman gitu. Bukan. Enggak, kita beriman dulu baru kita berbuat baik. Itulah buahnya. Tapi Bapak Ibu, kita lihat lagi, untuk bisa percaya kepada Yesus itu sulit. Sulit. Kan Tuhan Yesus cuma bilang, pekerjaan yang kamu butuhkan cuma satu, percaya sama aku. Tapi orang-orang Yahudi itu gak percaya tuh. Mereka bilang, kami butuh tanda lagi. Kami butuh tanda. Tadi Tuhan Yesus habis memberi mereka makan dengan roti, melipat gandakan roti. Mereka minta tanda. Tanda lagi dikaitkan dengan apa? Roti lagi, lihat deh. Musa dikatakan membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Betul gak? Dan dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, di padang gurun yang gersang, langka makanan, orang-orang Yahudi yang terkenal tegar tengkuk, ya gini, gak mau nunduk maksudnya tegar tengkuk. Ya, jalannya begini, mau menghadap Allah itu gak mau membungkuk, tegar tengkuk dia. Ya, bersungut-sungut sama Tuhan. Mereka berkata, enakan di Mesir. Di Mesir kita banyak makanan, makanannya melimpah. Di sini kering kerontang, tidak ada makanan. Kita mati kelaparan di sini. Lalu Tuhan pun menyuruh Musa ya untuk berkata kepada mereka bahwa dia akan menurunkan roti dari langit. Roti dari langit itu jadi makanan buat orang Yahudi. Dan itu disebut mana. Mana itu dari kata
Aslinya, bahasa aslinya itu manhu. Manhu artinya apa ini? Ya. Jadi mana itu dari kata manhu, artinya apa ini? Karena mereka bingung kan melihat itu makanan putih-putih, apa ini? Kata Musa, itu tuh roti dari surga gitu ya. Nah, orang-orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan kembali menurunkan mana dari surga. Kalau Mesias datang, dia akan kembali menurunkan mana dari surga. Jadi lucu Bapak Ibu, orang-orang Yahudi ini baru diberi makan oleh Yesus tapi ingin menguji apakah Yesus benar-benar Mesias yang diutus oleh Allah. Ya. Jadi mereka itu seperti berkata begini, Yesus benar engkau sudah memberi kami roti, tapi itu kan cuma sekali. Kalau Musa memberi kami roti berapa? 40 tahun lamanya, wah hebat Musa. Yesus, engkau cuma memberi kami, cuma sini ada 15 ribu orang. Musa memberi seluruh bangsa, wah Musa dong hebat. Engkau beri roti dari bumi, Musa memberi roti dari surga. Wah, coba buktikan, apakah engkau lebih besar dari Musa? Itu kata mereka. Jadi kita lihat ya, sampai zaman ini manusia itu tidak pernah berubah. 2000 tahun yang lalu tidak percaya. Sampai hari ini juga orang tetap tidak percaya kepada Yesus. Bukan karena mereka tidak melihat bukti. Mereka selalu berkata, kami perlu bukti yang lebih besar. Kalau Yesus itu Allah, mengapa dia tidak terus terang aja berkata sama orang-orang, hei, aku ini Yahweh, sembahlah aku. Kenapa dia gak berkata begitu? Bacalah Injil dengan teliti, Bapak Ibu. Dan kita akan melihat bahwa Yesus terus menerus mengklaim bahwa dirinya itu ilahi. Dari apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya. Jadi mengapa sih orang gak percaya? Masalahnya bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena kurangnya hati. Ya. Mengapa orang tidak percaya kepada Yesus? Bukan karena kurangnya bukti, tapi kurangnya hati. Tapi puji Tuhan, orang-orang seperti itu gak ada di sini. Amin. Mari kita lanjutkan, Yohanes 6 ayat 32, apa respons Tuhan Yesus? Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, aku tidak kehilangan satu pun, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Yesus langsung mengoreksi mereka. Tahu enggak? Yang menurunkan roti dari surga itu bukan Musa. Itu Bapakku, kata Tuhan. Ya. Dan roti ya dari surga yang benar itu bukan mana. Bukan nenek moyang kalian makan mana, mereka mati. Tapi kalau kalian makan roti yang benar dari surga, kalian akan memperoleh hidup yang kekal, kata Tuhan. Sampai di sini pun mereka masih belum mengerti apa maksud Tuhan. Ya. Dengan meminta dia bilang, "Ayo. Ayo dong berikan kami roti itu senantiasa." Jadi mereka itu mengira Tuhan Yesus bisa menurunkan mana yang lebih hebat dari surga. Mana 2.0 gitu, ya. Bagaimana caranya supaya kami bisa memperolehnya? Baru di ayat 35 tadi Tuhan Yesus bongkar itu ketidakmengertian mereka. Akulah roti kehidupan, kata dia. Aku
akulah roti kehidupan. Maksudnya, kamu meminta kepadamu keuntungan yang dapat kamu peroleh dariku. Kamu tidak mencari pribadi. Kamu menginginkan aku untuk hubungan transaksional, yaitu supaya aku jadi pengantaramu untuk mendapat berkat dari Allah. Kamu kira itu yang bisa kamu peroleh dariku sebagai Mesias. Kamu tidak datang kepadaku untuk kehidupanku itu sendiri. Padahal akulah sumber kehidupan kekal itu. Dan akulah yang memelihara kehidupan orang yang datang dan percaya padaku. Wah, luar biasa ini. Ya. Dan di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak sekedar menggunakan pernyataan biasa. Dia mengatakan, akulah. Dalam bahasa asli itu tidak sekedar akulah. Tapi ini adalah pernyataan ilahi Bapak Ibu. Kepada nama yang diperkenalkan oleh Yahweh kepada Musa di Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Dalam bahasa aslinya, keipeno theos prosmoisin eroi mioon. Ya, itu bacanya. Keipeno theos prosmoisin eroi mioon. Nah, jadi di sini kita perhatikan. Kata I am atau dalam bahasa Yunani eroimi dalam konteks tertentu bisa menunjuk kepada pernyataan Yahweh mengenai dirinya. Tentu gak semua orang juga bisa berkata eroimi, I am. Tapi dalam bahasa Yunani kalau orang berkata eroimi itu artinya penegasan. Karena dalam bahasa Yunani I am itu cukup imi saja, gak perlu pakai ero, imi. Imi anthropos, saya seorang manusia. Enggak perlu ego imi anthropos, enggak perlu. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan ego imi o artos tis zois, akulah roti kehidupan. Di sini dia berkata, akulah dia Yahweh roti kehidupan. Ya, kalau dalam bahasa Aram yang digunakan Yesus, dia berkata anahu, akulah dia. Dianya siapa? Yahweh. Ya, oartos tis zois tadi roti yang memberikan kehidupan. Tapi nanti kita lihat kalau Bapak Ibu baca terus di ayat 51, Yesus mengubah kata-kata ini menjadi eroimi oartos ozon, artinya akulah roti yang hidup. Jadi akulah roti hidup. Kalau yang tadi akulah roti kehidupan. Kalau di ayat 51 aku roti hidup. Artinya apa? Roti itu mempunyai kehidupan dari dalam dirinya sendiri. Ini logis Bapak Ibu, karena untuk bisa memberikan kehidupan, maka dia sendiri harus mempunyai kehidupan yang tidak diberi oleh siapapun. Dan siapa yang mempunyai kehidupan yang tidak diberi oleh siapapun? Kita semua hidup, tapi kita memperoleh hidup itu dari siapa? Dari Allah. Yang tidak diberi kehidupan, yang punya hidup dalam dirinya sendiri hanya Allah. Allah yang tidak diberi kehidupan oleh siapapun. Karena itu untuk dapat memberikan kehidupan, tidak bisa tidak Yesus adalah Allah sendiri. Bukan Allah dalam arti hakim ya Bapak Ibu, bukan. Orang Yahudi kalau membaca ini dia tahu Yesus itu adalah Yahweh sendiri. Jadi perhatikan, orang-orang Yahudi itu menginginkan berkat dari Yesus tapi tidak ingin Yesus sendiri. Itulah sebabnya mereka tidak menyadari bahwa kelaparan mereka akan makanan jasmani itu kelaparan yang salah. Dan kalau mereka terus begitu, mereka tidak akan pernah terpuaskan. Kita pun setiap hari makan, sesudah makan kita lapar lagi. Makan, lapar, makan, lapar, makan, lapar. Akhirnya jadi obesitas. Ya. Tapi kalau kita lapar rohani, jika kita bertemu dengan Yesus dan memiliki persekutuan dengannya, kita akan puas. Kita tidak akan pernah lapar dan haus lagi, kata Tuhan. Kelaparan dan kehausan kita akan terpuaskan. Bapak Ibu, dengan motivasi yang salah, orang-orang Yahudi ini gak bisa menerima perkataan dari Yesus. Tadi Yesus ngomong apa? Dia datang bukan untuk membawa roti. Dia datang untuk menjadi roti. Wah, apa ini?
Yesus datang bukan untuk membuat hidup kita lebih baik, tapi Yesus datang untuk menjadi hidup kita. Waduh, perkataan apa ini? Aneh sekali, kata mereka. Makanya kita lihat lagi ayat 35 tadi supaya lebih jelas. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Dengan kata lain, Bapak Ibu, Yesus berkata, hanya aku yang kamu butuhkan. Jika kamu memiliki aku, kamu memiliki kehidupan. Kamu memiliki segalanya. Apa yang membuatmu hidup? Tinggalkan itu, berpalinglah kepadaku. Hanya aku yang dapat membuatmu hidup. Amin. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Inilah titik balik yang membuat orang-orang Yahudi itu menolak dia. Mereka mau menerima Yesus jika Yesus memberikan mereka roti. Bahkan mereka mau menjadikan mereka, Yesus itu raja mereka. Tapi kalau roti yang diberikan Yesus adalah dirinya sendiri, dan dia mengklaim dirinya itu roti yang turun dari surga, wah, bukan itu yang kita cari, katanya. Ini orang udah gak waras nih, katanya. Ya, coba kita berpikir keadaan di zaman itu. Jadi mereka gak percaya Yesus turun dari surga. Di ayat 41 dan 42 nanti kita gak perlu baca. Karena kalau dia turun dari surga, tentu dia adalah Allah sendiri atau minimal malaikat. Ada gak dari kita yang turun dari surga? Gak ada kan, kita gak ingat kan dulu sebelum kita lahir, kita bertemu dengan Allah gitu, gak kan? Siapa yang ingat? Yesus mengatakan, aku turun dari surga loh. Makanya orang-orang Yahudi bilang, kayaknya gak waras dia. Orang ayah ibunya aja kita kenal, katanya nanti di ayat 41-42. Kok dia bisa bilang dia turun dari surga ya? Lalu dalam ayat-ayat berikutnya nanti, Yesus mengaitkan roti itu dengan tubuh dan darahnya. Yang berarti dia akan mati, berkorban, dan menebus dosa manusia. Dan dia katakan untuk memperoleh hidup yang kekal, orang harus percaya kepadanya dan menyerahkan diri kepadanya. Ya jelas aja orang-orang itu nanti di ayat 60 berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Maksudnya bukan keras artinya marah-marah, bukan ya. Tapi keras di sini artinya sulit diterima. Sulit diterima. Mereka bisa menerima kalau Yesus itu Mesias yang mengatakan bahwa dia memberikan berkat jasmani. Itu mudah. Kalau Yesus mengatakan, aku ini cuma teladan hidup buat kamu, itu mudah. Tapi kalau Mesias yang mengatakan dia Allah sumber kehidupan, pemberi hidup kekal yang turun dari surga untuk menebus dosa manusia, wah, itu Mesias yang sulit diterima. Tapi itulah dia, itulah Yesus. Dia berkata demikian tentang dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, orang Yahudi ini mencari Yesus untuk alasan yang salah. Mereka menginginkan Yesus untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Tapi mereka tidak ingin Yesus memenuhi kebutuhan rohani mereka. Mereka menginginkan Yesus jadi Musa 2.0. Musa yang baru. Yang memberikan kemerdekaan. Dulu Musa 1.0 membawa pembebasan dari Mesir. Nah Musa 2.0 membawa pembebasan dari Romawi. Menurut mereka kan begitu. Tapi mereka tidak ingin Yesus yang menjadi juru selamat yang membebaskan manusia dari dosa. Mereka bertemu dengan Yesus secara langsung. Muka dengan muka, tapi mereka tetap gak percaya kepada dia. Mereka mencari roti untuk mereka makan supaya perut mereka kenyang. Tapi mereka tidak bisa menerima Yesus yang adalah roti kehidupan. Bapak Ibu, bagi orang Yahudi roti itu makanan pokok ya. Bukan nasi, bukan. Di sana tumbuhnya gandum, bukan padi. Roti itu makanan pokok. Jadi kalau kita membaca roti, roti adalah yang membuat mereka hidup. Roti itu kebutuhan jasmani mereka, supaya perut mereka kenyang. Roti mereka adalah kemerdekaan dari penindasan bangsa Romawi. Roti mereka adalah kesenangan duniawi. Ketika Yesus berkata, tinggalkan semua itu, datanglah kepadaku. Hanya akulah yang kamu butuhkan. Mereka berkata, enggak, kami enggak tertarik. Ya, kita mau mencari roti yang bikin kami kenyang. Itu kata mereka. Bapak Ibu,
Apakah kita mencari Yesus dengan alasan yang salah seperti orang-orang Yahudi itu? Atau bahkan kita tidak mencari Yesus sama sekali karena kita berkata, aku punya roti kok, aku punya segala yang aku butuhkan. Aku tidak perlu juru selamat. Aku tidak perlu Yesus, aku bisa datang kepada Bapa secara langsung. Enggak bisa Bapak Ibu. Bapa hanya mau ditemui kalau kita punya pengantara, yaitu Tuhan Yesus. Jadi ingatlah Bapak Ibu, hanya Yesus roti kehidupan yang memuaskan Bapak Ibu. Roti-roti lainnya akan membuat Bapak Ibu lapar lagi. Mari datanglah kepada Yesus, percayalah kepadanya, dan kita tidak akan lapar dan haus lagi. Amin. Hanya Tuhan Yesus yang kita butuhkan. Amin. Apa yang jadi roti kita hari ini Bapak Ibu? Roti itu yang merasa, yang membuat kita merasa hidup. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri, akui kepada Yesus. Mari kita tunduk kepala, taruh tangan di dada kalau kita merasa ada roti yang kita pegang dan itu bukan Yesus. Jangan lihat kiri kanan. Kalau ada roti lain yang bukan Yesus, taruh tanganmu di dada, tutup mata. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Coba kita jujur kepada Tuhan. Apakah roti kita itu uang dan harta benda? Apakah itu kekayaan materi yang terus kita agungkan? Kalau iya, katakan, Tuhan Yesus, Engkaulah roti kehidupanku, bukan uang, bukan harta bendaku. Aku hanya menginginkan Engkau. Uang tidak membuatku hidup. Apakah roti kita adalah kedudukan kita? Posisi kita, jabatan kita yang kita kejar terus? Kalau iya, akui dengan jujur, katakan, Tuhan Yesus, setinggi-tingginya posisiku, aku tetap merasa kosong. Aku menginginkan Engkau. Engkaulah roti kehidupanku yang sejati. Posisiku, kedudukanku, jabatanku tidak ada artinya di hadapanmu. Engkaulah satu-satunya yang berarti bagiku. Apakah roti kita adalah kehormatan, pengakuan orang lain, pujian orang lain? Katakan, Tuhan Yesus, aku tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain. Puji-pujian yang sementara itu kosong. Aku hanya membutuhkan pengakuan darimu sebagai hambamu yang setia, Tuhan. Engkaulah roti kehidupanku. Apakah roti kita adalah hubungan gelap dengan orang yang bukan pasangan kita? Kalau iya, katakan dengan jujur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebaik-baiknya dia, secantik-cantiknya atau seganteng-gantengnya dia, semenariknya dia bukan Engkau, Tuhan. Aku hanya membutuhkan Engkau. Demi memiliki Engkau, aku rela melepaskan dia. Hanya bersamamu aku merasa cukup. Tuhan Yesus, Engkaulah roti kehidupanku. Apa roti kehidupan kita? Lepaskan itu dan jadikan Tuhan Yesus satu-satunya roti kehidupan kita. Turunkan tangan Bapak Ibu. Mari saya mengundang Pak Effendi dan pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas firmanmu pada hari ini. Kami menyadari bahwa hanya putramu Tuhan Yesus Kristus yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Agar kami memperoleh kekekalan. Kehidupan yang kekal, yang berkualitas di hadapanmu dan tidak pernah berkesudahan. Ampuni kami ya Bapa, kalau selama ini kami mempunyai roti-roti yang lain. Kami memiliki hal-hal lain yang kami rasa membuat kami hidup. Kami mau serahkan, lepaskan semuanya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya di kaki Yesus. Dan kami mau berkata, Tuhan Yesus, Engkaulah roti kehidupan kami. Hanya Engkau yang kami butuhkan Tuhan. Kami tidak membutuhkan apa-apa lagi. Bapa, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Kami mau mengambil perjamuan kudus sebagai persekutuan dengan tubuh dan darah putramu, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ya Bapa bahwa
putramu Tuhan Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan yang kami butuhkan hanya percaya kepadanya. Hanya iman kami kepadanya ya Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau selama ini kami menggantikan iman kami dengan usaha-usaha kami yang lain. Kami tahu Bapa bahwa pekerjaan yang Engkau kehendaki hanyalah percaya kepada Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni dosa-dosa kesalahan kami dan layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan. Dan seperti Tuhan Yesus yang menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah, biarlah kami Engkau pakai menjadi roti yang terpecah dan menjadi anggur yang tercurah, yang memberkati sesama, ikut serta dalam proyek keselamatan-Mu, menyelamatkan banyak orang kepada-Mu. Bapa di dalam surga, kami mohon biarlah Engkau turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur yang akan kami terima ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuduskan roti dan anggur yang akan kami terima ini. Menjadi roti dan anggur yang kudus, berkuasa, berkuasa mengubah kami, berkuasa memberkati kami, berkuasa untuk menjadikan kami serupa dengan putramu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menyambut roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terimalah roti dan anggur dan kami persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita naikkan pujian pada satu bukit jauh dari sini.
Mari kita angkat roti dan anggur dan ulangi apa yang saya katakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosa. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selama-lamanya. Turunkan tangan Bapak Ibu. Sesungguhnya sengsaramu adalah karena salah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Roti ini menunjuk pada tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur dengan tangan kanan Bapak Ibu. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan bagi kita. Minumlah bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
surga, kami mengucap syukur karena kami telah Engkau berikan kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa, apa yang kami lakukan ini mengingatkan kami setiap hari untuk menjaga iman kami, menjaga persekutuan kami dengan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dialah yang kami butuhkan. Kami tidak butuh apa-apa, kami tidak butuh hal yang lain, tapi hanya Tuhan Yesuslah sang roti kehidupan kami. Bapa, terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus ini. Dan berkatilah kami Tuhan di sepanjang minggu ini agar apa yang kami lakukan Engkau pimpin ya Roh Kudus. Agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami boleh terus di jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan kami mohon kesabaran untuk beberapa pengumuman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Indra Wijaya. Shalom Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di GSKI Pluit? Jika ada, kami mohon kesediaannya untuk berdiri sejenak karena kami ingin berkenalan dengan Anda. Ada yang baru pertama kali? Oh ada, di sebelah sana, minta tolong teman-teman usher. Selamat datang Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami terbuka menyambut Bapak Ibu untuk senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Selamat datang. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit, dapat memberikan persembahan ke rekening BCA 168653388 atas nama GSKI Pluit. Bapak Ibu dapat juga men-scan QR code yang tampil di layar atau ada di depan kursi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang hadir di gedung gereja, persembahan tunai dapat diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang dekat pintu keluar. Kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk kembali menghadiri Elevate Service di tempat ini pukul 11.30 dengan tema Beware of Stumbling Blocks, dilayani oleh Pastor Indra Wijaya. Juga live streaming di channel YouTube Elevate Live by Faith. Kaum muda, mari bergabung di Komsel Youth GSKI Pluit Rabu 4 Oktober pukul 19 di lantai 2 bersama Pastor Ais Mofun. Ikutilah pendalaman Alkitab interaktif e-home study 5 Oktober di Zoom, membahas perumpamaan tentang seorang penabur Matius 13:1-23 bersama Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Mark Eliasa Putra. Jika Bapak Ibu hadir di Zoom bisa bertanya langsung. PA ini terbuka untuk umum, screenshot untuk Zoom meeting ID dan passcode, dan juga akan kami berikan di WhatsApp group. Hadirilah ibadah syukur HUT GSKI Pluit kelima, Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 18 di tempat ini. Tema Satu Keluarga Dalam Kristus, dilayani oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Ada spesial performance dari GSKI Pluit Worship, GSKI Pluit Dancers, dan Kids Tambourine. Jangan lewatkan acara ini, Sabtu 7 Oktober jam 18. Kami berterima kasih atas dukungan Bapak Ibu dalam memberikan persembahan khusus Bulan Doa Alkitab untuk mendukung Lembaga Alkitab Indonesia menyediakan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 bagi hamba-hamba Tuhan di daerah. Persembahan yang terkumpul sebesar 22,5 juta akan dikirimkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia. GSKI Pluit kembali bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia mengadakan aksi donor darah Sabtu 14 Oktober mulai pukul 10. Mari sumbangkan darah Bapak Ibu, segera daftarkan diri di link atau hubungi sekretariat di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri ibadah minggu depan di tempat ini 8 Oktober. Ibadah raya pertama 9.30 dilayani oleh Pendeta Dr. Mark Eliasa Putra dan Elevate Service 11.30 dilayani oleh Pastor Dick Manusama. Kami juga memohon kerjasama Bapak Ibu untuk dapat membuang cawan bekas perjamuan kudus pada tempat yang tersedia di dekat kotak persembahan. Terima kasih. Kita nyanyikan selalu untukmu, kami undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri.
selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Raja-Mu, semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih kami boleh hadir dalam ibadah pagi hari ini, menyembah meluhurkan namamu, kami boleh ikut dalam persekutuan tubuh dan darahmu, kami boleh mendengarkan firmanmu, kami beroleh kekuatan daripadamu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu bagi kami ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan pegangan dan jalan-jalanmu di dalam kami menapaki kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap jemaat yang setia, yang mau diubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kepada mereka kekuatan yang berasal daripada-Mu dalam menghadapi hari-hari ke depan, hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Namun di dalam Tuhan Yesus, kami bisa melewati segala perkara dengan berkemenangan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang sakit ya Tuhan, baik terbaring di rumah maupun di rumah sakit, dan juga bagi mereka ya Tuhan yang mengalami pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan kasihi mereka, dan Tuhan beri kekuatan, sebab setiap perkara pasti akan selesai di dalam Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk keluarga besar Pak Harun yang sudah memberikan tempat ini untuk kami beribadah. Berkati Pak Harun dan Ibu, berkati segenap anak cucu mantu mereka ya Tuhan. Kerinduan mereka, kasih mereka kepada-Mu. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang mengembalikan persembahan ke hadapan-Mu. Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang belum dapat memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah jalan yang sulit, Engkau senantiasa ada dan hadir bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menutup ibadah ini, izinkan kami untuk kami bisa bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid-Nya. Kita berdoa bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis beserta dengan kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.